Ratusan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menolak Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Jember, Jawa Timur pada Kamis siang. Massa mendesak DPRD Jember mengambil langkah strategis dan politis agar pembahasan RUU tersebut digagalkan. Unjuk rasa diawali dengan doa bersama oleh ratusan buruh dan mahasiswa di bundaran gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Lalu dilanjutkan dengan orasi menolak pengesahan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh. Terdapat sejumlah poin dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh, yakni hilangnya pesangon dan upah minimum kerja, pemutusan hubungan kerja dipermudah, adanya legalisasi tenaga kerja asing, dan outsourcing dibebaskan. RUU Cipta Kerja juga berpotensi merusak lingkungan karena hanya menekan investasi tanpa memperhatikan lingkungan. RUU itu dicabut kawan-kawan. Karena di sana sudah jelas, di 13/2003 undang-undang yang dijadikan jantung buruh itu dicopot oleh pemerintah dengan adanya RUU Omnibus Law. Bagaimana tidak, pesangon dihapus, TKA dilegalkan, terus PHK, sanksi pidana itu gimana dihilangkan juga gitu. Seperti itu. Jadi kawan-kawan buruh di sini merasa sangat dirugikan dengan adanya RUU Omnibus Law. Pimpinan DPRD Jember menemui pengunjuk rasa dan menandatangani fakta integritas menolak RUU Cipta Kerja. Pimpinan DPRD juga meneruskan aspirasi warga ke DPR RI di Senayan. Kedua-duanya bisa, Pak. Otomatis aspirasi mereka ya harus kita sampaikan ke lembaga-lembaga terkait yang berwenang, dalam hal ini DPR RI di Senayan. Dan barusan fakta integritasnya, kesepakatan dari 14 elemen perserikatan buruh dan mahasiswa dan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal ini saya sendiri, barusan sudah dikirim ke via fax ya ke Humas DPR RI. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kita harus membuktikan kepada...